Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita sampaikan yang masih memberikan kita umur, kesehatan, kesempatan, semangat untuk dapat mencari ilmu agama dan mengkaji ilmu yang sangat agung yaitu tauhid. Pagi ini tim kajian bekerja sama dengan Salam TV akan mengadakan kajian lanjutan tentang tauhid berupa penjelasan makna dari tauhid yang akan disampaikan oleh guru kita Dr. Muhammad Nur Ihsan. Baiklah, sesinya kita bagi dua. Itu pertama adalah penjelasan tentang makna dari tauhid yang akan disampaikan oleh guru kita dan nanti diberikan kesempatan untuk bertanya atau tanya jawab. Nah, oleh karena itu mari kemudian satu lagi kita jaga adab kita dalam kita untuk mencari ilmu yaitu ikhlas karena Allah, menghilangkan kebodohan, dan kemudian menjaga agar suasana pada saat kajian berjalan dengan baik. Itu saja yang dia dapat kita sampaikan. Jazakallah khair, terima kasih. Kami persilakan kepada guru kita, Dr. Muhammad Nur Ihsan, untuk dapat memberikan kajian kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Apakah suara saya bisa didengar dengan jelas? Alhamdulillah. Baik. Dengar, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Wa ba'du, kaum muslimin dan muslimat, para pendengar, para pemirsa rahimakumullah. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala atas limpahan rahmat karunia yang tidak terhitung banyaknya. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur dalam setiap kondisi dan keadaan. Allahumma amin. Salawat dan salam untuk Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, ini adalah kajian lanjutan tentang tauhid, tentang akidah. Yang kajian ini sungguhnya telah dimulai beberapa bulan sebelumnya yang membahas tentang masalah akidah. Sebelumnya kita pernah membahas tentang usul tsalatsah, tiga landasan utama yang wajib diyakini oleh setiap ya, individu muslim. Dan alhamdulillah telah terselesaikan. Kemudian pada kesempatan yang mulia ini dan beberapa pertemuan sebelumnya kita mengkaji secara spesifik, secara spesial pembahasan tentang tauhid, yang tentunya pembahasan tentang tauhid ini bukan secara global tapi secara juga spesifik tentang perkara-perkara yang wajib kita ketahui, yang demikian itu merupakan bagian dari usaha kita untuk membenahi pemahaman kita dan untuk ya agar kita terjaga tauhid dan akidah kita, karena sesungguhnya sumber pertama terjerumusnya ya atau faktor utama yang menyebabkan seorang terjerumus ke dalam perkara penyimpangan, kesyirikan, dan yang lainnya
adalah ketidaktahuan mereka tentang kesyirikan atau hakikat tauhid. Kemuslimin dan muslimah rahimakumullah, ya, pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang makna tauhid. Ya, makna tauhid. Telah jelaskan sebelumnya tentang tujuan manusia diciptakan ada untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana ya keutamaan tauhid. Begitu juga tentang bahaya kesyirikan. Sehingga kita harus waspada. Ya. Karena kesyirikan adalah dosa yang terbesar. Kemudian bila hal itu telah dipahami, kita harus ya mendalami lagi hakikat tentang tauhid. Apakah kalimat tauhid yang kita mengenal? Tauhid yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah. Apakah hanya sekadar ucapan saja? Ya. Apakah hanya itu ucapan lisan saja? Atau kalimat tersebut memiliki makna, ya, konsekuensi yang harus dipahami, dilaksanakan, dan yang harus dijaga. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita mengetahui bahwa hakikat tauhid atau tauhid adalah kita meyakini keesaan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Di dalam ibadah. Dan itulah hakikat dari kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Dan kalimat tauhid la ilaha illallah kalimat yang sangat agung. Kalimat yang memiliki keutamaan-keutamaan yang begitu banyak. Dan ini juga telah kita jelaskan. Nah. Dan kalimat tersebut merupakan tujuan utama manusia diciptakan dan juga merupakan hikmah diutusnya seluruh para rasul dan diturunkan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan kalimat tauhid dan la ilaha illallah sebagai landasan di dalam beragama. Dan kalimat tauhid la ilaha illallah sebagaimana yang disampaikan tadi bukan sekadar ucapan tapi ucapan yang dibangun di atas keyakinan kemudian diimplementasikan, dilaksanakan dan diaktualisasikan ya dalam kehidupan, dalam bentuk amalan dan berbagai ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat tauhid ya la ilaha illallah. La ilaha illallah. Yang kalimat tersebut tersusun dari dua susunan yang pertama la ilaha dan yang kedua illallah. La ilaha dalam istilah bahasa Arab, la di sini la nafiyah. Huruf la yang bermakna menafikan. Ya. La nafiyah lil jins yang menafikan semua jenis. Ya. Allah Subhanahu wa taala. Halo? Baik. Illallah.
Maka susunan yang kedua illallah. Susunan yang pertama la ilaha, yaitu bermakna menafikan semua ilah. Kemudian illallah menetapkan bahwa al-ilah hanyalah Allah. Apa maksud dari ilah, la ilaha? Ilah diambil dari fi'il aliha ya'lahu, ilahun, yang artinya abada ya'budu, mengibadati. Maka ilah bermakna ma'bud. Maka la ilaha berarti ma'budah. Dan di dalam bahasa Arab, la, huruf la yang bermakna menafikan, meniadakan, itu membutuhkan berita, khabarnya. Maka dalam kalimat la ilaha ada khabarnya. Apa yang menjadi khabar di sini? Apakah khabarnya maujudun, la ilaha maujudun, tidak ada ilah yang atau yang diibadati? Maujudun ada, tidak ada ilah yang diibadati. Ya, maujudun yaitu ada, illallah, atau khabarnya di sini la ilaha la ma'buda, tidak ada yang diibadahi, bihaqqin illallah, kecuali Allah. Bila kita memperhatikan ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, kita akan menyimpulkan satu kesimpulan bahwa makna dari ilaha, la ilaha, itu mengandung khabar yang ditakdirkan, ya, dengan bihaqqin, yaitu dengan benar. Sehingga maksud dari la ilaha itu tiada yang berhak diibadahi, atau tiada ilah yang diibadahi dengan benar, ya, kecuali Allah. Kecuali Allah. Kenapa demikian? Karena kita mengetahui banyak di permukaan bumi ini, ya, sesuatu yang diibadahi tapi selain Allah. Ya. Banyak yang diibadahi. Nah, selain Allah. Akan tapi peribadatan kepada selain Allah adalah sesuatu yang batil. Sesuatu yang tidak benar. Suatu yang sesat. Karena Allah mengatakan dzalika bi anna Allah wal haq wa anna ma yad'u min dunihi wal batil. Yang demikian bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah maha benar. Sementara yang diibadahi, yang diseru selain Allah adalah suatu kebatilan. Oleh karena itu makna dari ilah yaitu ma'bud, bukan yaitu khaliq, pencipta, atau bukan al-qadir alal ikhtira', atau yang mampu menciptakan, ya, bukan itu maksudnya. Karena bila arti dari makna tauhid atau makna la ilaha illallah tiada yang mampu, ilah, ya, tiada ilah yang mampu menciptakan, ya, kecuali Allah, maka tentunya, ya, makna dari ilah di sini bermaksud penetapan tentang rububiyah Allah, yaitu Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang maha kuasa. Makna yang demikian itu, kaum muslimin dan muslimat, itu sesungguhnya hal yang diyakini orang-orang musyrikin di zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Itu Allah yang menciptakan, tiada yang mampu menciptakan, ya,
Tiada yang kuasa menciptakan kecuali Allah. Bila kita artikan makna la ilaha la khaliqa illallah, tiada yang menciptakan kecuali Allah. La qadira illallah, tiada yang mampu itu menciptakan kecuali Allah. Maka makna yang seperti itu ya sama dengan apa yang diyakini oleh orang-orang musyrikin. Artinya orang-orang musyrikun di zaman Nabi alaihi salatu wassalam meyakini bahwa sang pencipta adalah Allah yang maha kuasa menciptakan adalah Allah ya yang mampu untuk menghidupkan mematikan ya hanyalah Allah yang mampu untuk mengatur hanyalah Allah yang menguasai alam semesta hanyalah Allah. Mereka menetapkan hal itu, tidak mengingkari. Nah, sebagaimana dalam disebutkan wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh yaquluna Allah. Ya. Jika engkau bertanya kepada mereka yang Muhammad, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan menjawab adalah Allah dalam banyak ayat. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa mereka mengimani tentang rububiyah Allah, kekuasaan Allah, keperkasaan Allah, nah, kekuatan Allah. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Tidaklah mayoritas mereka beriman kecuali mereka berbuat syirik. Mereka mengimani maksudnya Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang memberikan rezeki kepada mereka. Nah, oleh karena itu, ya, tatkala ya, dari la ilaha illallah adalah bahwa la ma'budah bihaqin illallah, maka orang-orang musyrikin ya diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kendati mereka meyakini bahwa tiada yang berhak di atau tiada yang kuasa yang mampu untuk menciptakan untuk ya mengatur kecuali Allah. Naam. Tapi kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap memerangi mereka? Karena mereka tidak ya menjadikan Allah semata dalam beribadah. Artinya mereka tidak mengikhlaskan ibadah tersebut kepada Allah, tapi menjadikan ya bagi Allah tandingan-tandingan sekutu-sekutu dalam ibadah tersebut. Yang demikian itu bahwa sesungguhnya mereka memahami makna dari la ilaha illallah. Karena mereka memahami ilah adalah ma'bud. Begitu yang ya mereka pahami dalam bahasa Arab. Ilah. Maka tatkala mereka memahami bahwa kalimat tersebut menuntut mengikhlaskan seluruh ibadah kepada Allah. Ya. Artinya mereka meninggalkan seluruh peribadatan seluruh sembahan kepada selain Allah, hanya mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, dan konsekuensinya mereka harus meninggalkan tradisi dan budaya kesyirikan jahiliyah yang mereka ikuti, yang mereka jalani. Maka mereka sombong, tidak mau menerima seruan Nabi untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Mereka menolak kalimat la ilaha illallah, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam ya perangi mereka sampai mengucapkan la ilaha illallah ya umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Saya diperintahkan itu oleh Allah untuk memerangi ya manusia itu untuk dalam rangka mengajak mereka ya kepada Allah, kepada agama Allah ya sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Ya, tentunya mengamalkan, melaksanakan dan mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Nah, oleh karena itu kalimat la ilaha illallah
Ya. Kalimat yang tersusun dari dua susunan kalimat. La ilaha yang berarti menafikan, meniadakan. Apa yang ditiadakan? Yaitu sembahan yang selain Allah. Nah, sembahan selain Allah, peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya, yang benar. Nah. Kemudian menetapkan illallah, hanya kepada Allah. Artinya Allah yang hanya berhak diibadahi. Maka di sini ada dua rukun. Rukun yang pertama adalah nafyun, meniadakan, yaitu meniadakan sembahan atau ibadah atau yang diibadati selain Allah, kemudian menetapkan, ya, hanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita perhatikan Al-Qur'anul Karim, kita akan mendapatkan penjelasan tersebut, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang Nabi Ibrahim alaihi salam, ya, di mana Nabi Ibrahim alaihi salam, ya, Imamul Muwahhidin yang mengajak kaumnya untuk beribadah kepada Allah, dan beliau menjelaskan bahwa yang berhak diibadahi hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun patung berhala yang mereka ibadati selain Allah Subhanahu wa taala, yang demikian itu adalah peribadatan yang tidak benar. Maka Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam berdiri dari ibadah atau dari peribadatan kaumnya. Nah, berlepas diri dari peribadatan kepada apa yang diibadati oleh kaumnya, dan tentunya secara spontanitas dia berlepas diri dari mereka. Allah menjelaskan dalam surah Az-Zukhruf, ya, ayat 26 sampai 27, qala subhanahu wa idh qala ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani فَإِنَّهُ سَيَهْدِينَ وَجَعَلَهُ مَتَنْ بَاقِيَةً فِي أَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِوَانَ. Dan ingatlah tatkala Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya. Apa kata beliau? إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian ibadati. Berlepas diri dari ibadah kaumnya. Berlepas diri dari ibadah kaumnya. Karena kaumnya beribadah, mengibadati patung berhala. Dan sebagian mereka mengibadati, ya, bintang-bintang, kawakib. Nah, kenapa beliau berlepas diri? Kenapa patung tersebut, ibadah yang dilakukan oleh kaumnya adalah ibadah yang batil. Mengibadati selain Allah, yaitu tidak berhak. La ilaha, enggak berhak diibadati. Nah, dan inilah makna penafian la ilaha. La ilaha, tiada ilah yang berhak diibadahi. Ya. Makanya beliau berlepas diri dari apa yang diibadati oleh kaumnya. Dari sini kita memahami bahwa hakikat tauhid adalah menuntut kita untuk berlepas diri dari segala peribadatan pada selain Allah, yaitu mengingkari seluruh peribadatan pada selain Allah. Ya, artinya kufur kepada seluruh peribadatan pada selain Allah, mengingkari hal itu dan berlepas diri dari peribadatan tersebut dan juga dari para pelakunya. Jadi dari ibadah, peribadatan kepada selain Allah, dan apa yang diibadati dari selain Allah, dan juga para pelakunya. Jadi, mengucapkan la ilaha illallah menuntut kita untuk mengingkari dan kufur, meyakini, ya, kebatilan, kekufuran peribadatan kepada selain Allah, apapun bentuknya, patung berhala, ya, penghuni kubur, orang soleh, ya, atau apapun ibadati, ya, adalah peribadatan yang batil. Ya, makanya Nabi Ibrahim, ya, berlepas diri dari yang demikian itu. Kenapa?
Karena la ilaha bihaq, tidak ada yang berhak diibadahi. Semua itu adalah batil. Ya, tidak berhak diibadahi. Kemudian illa alladhi fatarani, kecuali yang telah menciptakanku. Nah, dan inilah makna illallah. Inilah makna illallah. Kecuali, yaitu Allah yang menciptakanku. Karena yang menciptakanlah yang berhak diibadahi. Adapun yang tidak menciptakan, maka dia adalah makhluk. Maka makhluk tidak berhak diibadahi. Adapun yang menciptakan adalah Al-Khaliq. Nah, maka dialah yang ilah bihaq. Dialah ilah yang benar. Dialah ilah yang benar. Ilah yang diibadahi dengan benar. Bihaq. Adapun selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah peribadatan yang batil, apapun bentuknya. Maka dari sini kita memahami makna dari la ilaha illallah bukan la mawjuda illallah, bukan makna la khaliqa illallah, ya. Karena kita mendengar sebagian masyarakat, ya, memahami dan mengucapkan la ilaha illallah itu dengan makna, dengan penafsiran la mawjuda illallah, tidak ada yang ada, tiada yang ada kecuali Allah. Apa maksudnya ini? Ini boleh jadi, ya, mengandung makna wahdatul wujud, artinya segala sesuatu yang ada adalah Allah. La mawjuda illallah, tiada yang ada di permukaan bumi kecuali Allah. Berarti semuanya adalah Allah. Ini jelas adalah kebatilan. Adapun yang juga menafsirkan makna la ilaha illa atau tauhid, la khaliqa, tiada yang menciptakan kecuali Allah. La qadira ala al-ikhtira', tiada yang mampu menciptakan kecuali Allah. Ini juga penafsiran yang dipahami oleh, atau ini makna yang dipahami oleh orang-orang musyrikun, tapi mereka tetap diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan itu berkaitan dengan rububiyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Berkaitan dengan rububiyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan berkaitan dengan uluhiyah. Sementara ilah adalah perkara yang berkaitan dengan uluhiyah, bukan, ya, makna dari rububiyah. Kendati antara rububiyah yaitu perbuatan Allah dan antara uluhiyah yaitu peribadatan kepadanya, dua hal yang saling bertautan, tidak mungkin dipisahkan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam ayat surah Az-Zukhruf tadi, ya, perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam yang berlepas diri dari peribadatan, dari ibadah kepada selain Allah, innani bara'u mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin, fa innahu sayahdin, ya. Kemudian waja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibi la'allahum yarji'un. Nah, kalimat yang diucapkan Nabi Ibrahim tersebut, yaitulah la ilaha illallah, yaitu dia berpaling atau berlepas diri dari peribadatan kepada selain Allah, kemudian hanya menetapkan bahwa ibadah yang benar itu hanya kepada Allah, itu kalimat yang kekal abadi dijadikan oleh Allah di sepeninggal beliau yang diwarisi turun-temurun oleh, ya, keturunannya sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai saat ini. Itulah kalimatut tauhid, wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un, mudah kaumnya atau umatnya atau keturunannya kembali kepada kalimat tersebut. Itulah kalimatut tauhid, itulah makna la ilaha illallah. Itulah makna dari tauhid, yaitu kita berlepas diri. Tidak cukup hanya meyakini, ya, atau tidak cukup hanya meyakini kebatilan selain yang diibadati selain Allah, yang diibadati selain Allah, tapi kita berlepas diri dari ibadah tersebut dan juga dari para pelakunya. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kemudian di antara hal yang menjelaskan hal ini, kita mengambil satu hadis
ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, bahwa dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan, ya, la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu ala Allah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kemudian wa kafara bima yu'badu min dunillah, dia kufur terhadap apa yang diibadahi selain Allah, apapun bentuknya, karena yang diibadahi selain Allah adalah peribadatan yang batil, ya, maka diharamkan hartanya dan juga darahnya. Itu yang menyebabkan harta atau darah diharamkan. Artinya dia selamat, ya. Wa hisabuhu 'ala Allah, dan hisab balasannya hanya, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini kata para ulama, tidak cukup hanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya, karena kalimat tersebut bukan hanya sekadar ucapan, tapi ucapan dan perbuatan. Ya, keyakinan ini. Jadi itu adalah keyakinan, kemudian ucapan dan perbuatan. Diyakini, itulah makna kita bersaksi asyhadu la ilaha illallah. Karena kalimat syahadat di dalam bahasa Arab itu mengandung makna i'tiqad, meyakini, kemudian mengetahui, kemudian mengucapkan. Itulah makna, ya, dari syahidat. Dia meyakini, kemudian mengetahui, dan mengetahui itu tentunya melahirkan keyakinan, kemudian dia bersaksi, ya, mengucapkan dan juga mengabarkan hal itu. Nah, bukan hanya sekadar ucapan tanpa keyakinan, bukan hanya sekadar ucapan dan keyakinan tanpa perbuatan. Nah, karena sesungguhnya, ya, kalimat syahadat bukan hanya sekadar ucapan, dan kita harus, ya, mengikhlaskan ubudiyah kepada Allah, dan konsekuensi dari hal itu adalah kufur terhadap apa yang diibadati selain Allah. Ya, kufur terhadap apa yang diibadati selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah penyebab harta dan juga darah orang yang mengucapkannya, ya, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya itu adalah faktor utama keselamatan na'am seseorang. Oleh karena itu, kita menyampaikan pada kaum muslimin, mari dalam, ya, bersaksi dengan syahadat la ilaha illallah bukan hanya sekadar ucapan, tapi hendaklah dipahami maknanya yang konsekuensinya, dan maknanya kita meninggalkan segala bentuk peribadatan kepada selain Allah apapun bentuknya, karena tidak ada yang berhak diibadahi, ya, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Baik, kaum muslimin rahimakumullah, itulah yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Dan untuk kali ini, ya, mohon maaf, untuk sesi tanya jawab, ya, kita tiadakan. Insya Allah pekan yang akan datang kita akan berusaha, ya, untai mungkin dari jam 6, ya, sampai penjelasan mungkin 45 menit, kemudian baru tanya jawab. Tapi pada kesempatan kali ini, ana mohon dimaklumi. Mudah-mudahan di lain waktu, dan juga para pemirsa dan juga para pendengar bisa kembali, yang mengikuti serial kajian tentang masalah tauhid ini, dan insya Allah ini akan berkelanjutan pembahasannya, dan semoga mendatangkan kemanfaatan pada kita semua, dan semua kita senantiasa dijaga dari segala bentuk, ya, kesyirikan dan berbagai, ya, hal-hal tradisi dan budaya yang akan bisa mendangkalkan keilmuan kita, bahkan bisa mengikis iman atau tauhid kita. Allahumma amin. Demikian, wallahu a'lam. Baik. Nah. Baik. Baik. Halo. Tadi sudah disampaikan sama Ustaz bahwa untuk kali ini kita diadakan dulu. Halo. Ya, Ustaz. Halo. Halo, assalamualaikum, Ustaz. Ya, baik.
untuk hari ini sesuai dengan apa yang disampaikan guru kita bahwa kita tiadakan dulu tanya jawab. Insya Allah minggu depan bisa kita laksanakan dan dicatat pertanyaannya. Nah, minggu depan kita bisa tanyakan kepada Ustadz untuk kejelasan lebih lanjut dan kedalamannya. Mungkin untuk halo. Mungkin untuk pertemuan kali ini kita selesaikan, kita akhiri ya dengan membacakan doa akhir majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Kepada guru kami Dr. Muhammad Nur Ihsan, terima kasih jazakallahu khair atas penjelasan yang disampaikan kepada kita semua. Insyaallah minggu depan kita lanjutkan kembali pembahasannya. Terus insyaallah kita lakukan dan kita minta kepada Allah agar dimudahkan di dalam proses kajiannya untuk tiap Sabtu pagi jam 6 kita lakukan. Sekali lagi jazakallahu khair kepada guru kita Dr. Muhammad Nur Ihsan dan juga kepada pemirsa saudara-saudara kami sekalian yang mengikutinya dan mudah-mudahan ini memberikan pemahaman kita lebih baik, lebih dalam, lebih jelas dalam kita memahami tauhid yang merupakan ilmu yang sangat agung yang Allah sampaikan kepada umat Islam. Itu saja yang mungkin yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah memudahkan urusan kita. Kita akhiri, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.